Selamat malam pemirsa, selamat bergabung dalam program iTalk perbincangan mendalam dengan sebuah permasalahan bersama seorang narasumber yang berada dalam pusaran berita. Saya Aryo Ardi. Sebagai bangsa maritim, Indonesia belum memaksimalkan seluruh potensinya sebagai pendongkrak kemajuan perekonomi masyarakat. Terang saja, kesenjangan perekonomian dan ketidakberatan pembangunan infrastruktur menyumbang perlambatan perekonomian nasional. Disparitas harga komoditas antar wilayah di Indonesia sangat jelas terasa, khususnya bagi masyarakat Papua akibat membengkaknya beban angkut komoditas. Jalan penghubung antar provinsi masih memprihatinkan dan menyulitkan akses transportasi seperti yang terlihat di jalan-jalan penghubung antar provinsi. Hal ini disinyalir memicu perlambatan perekonomian nasional. Berdasarkan World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia di tahun 2016 turun dari urutan ke-34 menjadi 37 dari 140 negara. Dalam Global Competitiveness Report, daya saing Indonesia kalah dari 3 negara tetangga, yakni Singapura di peringkat kedua, Malaysia di peringkat ke-18, dan Thailand di urutan ke-32 realisasi program pembangunan tol laut merupakan bagian prioritas Nawacita yang sejalan dengan visi pembangunan poros maritim dunia. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan di seluruh nusantara demi tercapainya kelancaran distribusi barang hingga ke wilayah pelosok. Di tahun 2015, Kementerian Perhubungan sudah membangun 35 pelabuhan penghubung atau feeder Sementara di tahun 2016, Menhub berkomitmen untuk membangun 56 pelabuhan lagi. Kementerian Perhubungan juga memesan 100 kapal perintis dan navigasi untuk mendukung mega proyek tol laut. Meski belum selesai dibangun dan digunakan, namun dampak tol laut sudah bisa dirasakan. Harga-harga di Indonesia bagian timur sudah mulai turun karena berkurangnya beban ongkos angkutan berkat adanya tol laut. Pemirsa sudah satu setengah tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin negeri ini. Dan prioritas kerja yang masuk dalam agenda Nawacita Presiden dan Wapres adalah program tol laut yang bahkan telah digulirkan sejak kampanye pemilihan presiden pada tahun 2014 lalu. Dan salah satu kementerian yang bertanggung jawab untuk mewujudkan mimpi tersebut adalah Kementerian Perhubungan. Dan saat ini saya sudah bersama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Apa kabar Pak Jonan? Baik. Pak Jonan, Kabar saya baik juga Pak Jonan Sudah hampir satu setengah tahun Bapak dan juga Presiden memimpin negeri ini Bapak khusus bertanggung jawab di bidang Kementerian Perhubungan Bagaimana dengan kabar tol laut Pak Jonan? Yang pertama lebih ya dari satu setengah tahun ya Jadi kalau satu setengah tahun itu 27 April ya 2016 Jadi ini lebih dikit lah lebih dikit Dan 20 Oktober mendatang dua tahun pemerintahan Pak Jokowi Betul, ya ya Nah, mengenai uh, tol laut ini pemahaman dulu bahwa yang pertama, uh, pemerintah menginginkan penggunaan laut sebagai alat, sebagai apa, alat atau sebagai media transportasi, uh, karena dua pertiga dari uh, wilayah kedaulatan kita atau wilayah negara adalah laut atau perairan sehingga uh, pemanfaatan ini kita lihat sebagai apa gitu. Nah. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu untuk angkutan penumpang dan barang. Nah. Yang utama kalau untuk jarak jauh misalnya dari Sabang ke Merauke atau dari Jawa ke NTT atau dari Jawa ke Sulawesi Utara atau dari Sumatera ke Ambon, ya, ke Maluku dan sebagainya, dan sampai ke Papua, ini lebih banyak untuk angkutan barang, jadi uh, tidak untuk angkutan penumpang dalam jangka panjang. Ya, jangka pendek masih jalan sih, ya, gitu. Nah, kami uh, mendapat tugas untuk mengembangkan ini. Yang pertama, misalnya, rute angkutan penumpang dengan kapal Negara atau kapal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan sekarang dioperasikan Pelni, Pak, ya? mayoritas oleh Pelni. Itu kalau tahun 2014 itu ada 87 rute. Tahun lalu itu 97 rute. Artinya peningkatan itu juga terkait dengan adanya konsep tol laut ini, Betul. Pak. Betul. Nah tahun ini 107 rute. Ditambah ya tambah 10 tambah ini. tambah lah ya memang orang tanya Pak kenapa nggak ditambah jadi 200 gitu ya. Kalau tambah 200 kapalnya nggak ada ya. Jadi ini pelan-pelan. Nah uh, itu penumpang. Kalau barang sejak mulai uh, tahun <tuh> tahun ini itu konsep angkutan barang dengan kapal yang terjadwal dari barat ke timur dan dari timur ke barat yang terjadwal itu Uh, tahun lalu jalan tiga rute, tahun ini jalan enam rute, tapi sampai sehari ini baru empat, mungkin setelah Idul Fitri jadi enam. Tahun depan itu jalan kira-kira sembilan -kira rute, ya. Kenapa angkutan barang dengan kapal terjadwal? Karena begini, pemerintah berusaha menekan harga barang kebutuhan pokok, ya misalnya semen, besi, beras dan sebagainya, atau kebutuhan yang lain itu supaya harganya di timur dan barat itu sama disparitasnya ya. tidak nyomplang atau ya. tidak terlalu nyomplang lah itu jadi ini bukan karena barangnya tidak ada ya tapi kalau kapalnya tidak terjadwal orang tidak akan tahu ya pedagang di timur tidak akan tahu kapan barang ini akan hadir lagi atau akan jatuh artinya supply and demand di sini sangat berpengaruh sekali pak ya sangat nah jadi kalau kapalnya terjadwal Nah, di sana pembeli maupun penjual atau pedagang tahu oh barang saya nanti datang tanggal sekian kira-kira ya nanti kapal ini tiba tanggal sekian membawa apa nanti pergi tanggal sekian membawa apa dan sebagainya jadi semua tahu waktu peresmian pengembangan pelabuhan Wasior oleh Bapak Presiden sebulan lalu di Teluk Wondama Kabupaten Teluk Wondama ya Papua Barat itu Pak presiden cuma tanya. Harga semen berapa di sini? Pada saat sebulan lalu. Jadi orang di masyarakat di sana mengatakan 80 ribu satu sak. Artinya bersama dengan hampir sama. mirip dengan Jawa dong Pak ya. Betul. jadi ini salah satu pencapaian. Banyak barang yang turun, yang memang banyak lebih banyak lagi masih yang belum turun. Sebelumnya harga semen di Papua Barat berapa Pak Jonan infonya? Ya nggak tahu. Kira-kira mungkin 100 lebih gitu ya. 100 100 lebih lah. Kira-kira. Oke, artinya dalam waktu satu setengah tahun lebih sedikit ini harga komoditas sudah turun, harga buntal pokok sudah turun, bahkan termasuk ya, semen tadi ya. Gini, sebenarnya ngitungnya itu mungkin dalam setengah tahun terakhir, ya, karena pengembangan transportasi itu tidak bisa mendadak sekarang di, dibuat gitu ya, tiga bulan lagi sudah jalan atau enam bulan lagi sudah jalan, mungkin sulit ya, walaupun ini ditangani 100 persen swasta tidak mudah menurut saya, karena harus ada penyediaan kapal. ...ngatur rute, ngatur angkutan, muatan, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal kapal, Pak... ...berapa sebenarnya jumlah kapal yang dibutuhkan dalam kondisi ideal... ...agar konsep tol laut ini bisa berjalan maksimal, Pak Jono? Gini, ada dua. Satu, uh, kalau kita mau, itu uh, konsepnya gini. Uh, trade follow the ship, atau ship follow the trade. Nah, uh, dalam konsep tol laut, saya selalu minta bahwa uh, trade itu follow the ship. Nah, berarti kapalnya memang seperti pertanyaan Anda harus disediakan dan sebagainya. Nah, ini yang disediakan bagaimana? Kalau tidak salah, kita ini ada memiliki Indonesia memiliki 14.000 kapal berbendera Indonesia. Ya, kapal truk mayoritas mungkin 90% atau 95% itu kapal niaga. Dan beroperasi ya. di perairan Indonesia, pak. Ya, dan juga luar negeri. Nah, ini masih dibutuhkan nggak? Sebenarnya begini, kalau ini kebutuhan-kebutuhan apa bisnisnya di seluruh Nusantara ini di pulau-pulau besar terutama itu merata, ini pemerintah tidak perlu ngadakan subsidi untuk kapal perintis atau kapal tol laut yang bersubsidi terjadwal, nggak perlu. Ya. Jadi kapal swasta aja jalan mestinya bagus. Nah, karena ini memang demandnya juga tidak besar di timur kebanyakan. Nah ini kita dorong sekarang. Pertanyaan Anda, kalau kita dorong, masih butuh kapal lagi, berapa lagi? Nah tahun depan kita coba sembilan. Ya. Kita nggak akan bisa tahu butuhnya berapa kapal. Biar nanti pelni nyawa kapal dari swasta atau dan sebagainya. nanti ini kita lihat. Setelah sembilan rute tahun depan, apakah perlu masih naik dua belas rute? Dua ribu delapan belas. Kalau nanti kapal swasta sudah mulai ikut dengan angkutan yang terjadwal, Nah, ini akhirnya peran pemerintah akan berkurang, jadi akan mekanisme pasar. Ya, tapi kalau swasta kan melihatnya revenue, pak. Berapa rupiah yang bisa betul. mereka dapat Makanya. dari operasional seperti betul. itu? Betul, betul. Makanya ini sekarang kita uh, operasikan dulu oleh pemerintah, kita subsidi. Ada satu lagi ini, yang tadi saya lupa sampaikan. Kalau untuk penumpang bagaimana? Sekarang orang masih naik kapal dari NTT ke Jawa, ke Surabaya, dari Kupang atau dari ND, uh, dari Momere, dari Larantuka, naik eh, kapal ke Bali atau ke Jakarta dan sebagainya. Target kami dalam lima tahun ini nggak ada. Kapal memang kita tambah kira-kira 70 kapal perintis sampai dengan akhir 2019. Kapal penumpang. Tujuannya bukan untuk melayani jarak jauh, misalnya Belawan sampai ke Bali gitu ya. Terlalu jauh dan tidak efisien akhirnya Pak. Persis. Nah, kita akan coba kapal-kapal perintis -kapal hanya melayani klaster. Misalnya Kepulauan Aru, itu satu atau dua kapal. Uh, pantai di Papua Barat, ya. Jadi misalnya dari uh, Teluk Wondama sampai ke Sorong itu satu, ya. Lalu dari misalnya lagi uh, Siwa sampai ke Makassar, ya, itu satu kapal perintis misalnya atau misalnya juga dari Palu ya Pantoloan itu sampai ke Makassar nah, itu ada jadi rute-rute klaster -rute aja untuk menumpang jarak pendek pak ya. jarak pendek uh -huh. ya. karena memang tidak semua bisa dibangun Nah yang jarak jauhnya menggunakan apa jarak jauh ini memang kami akan dorong untuk menggunakan pesawat udara ya Nah itu dikatakan ditanya Pak ini kan tapi tiketnya mahal pak Nah begini tiket pesawat itu mahal apabila apa ya Apabila pesawatnya itu pesawat kecil-kecil, 8 penumpang, dua ya 12 penumpang, 20 penumpang ya pasti mahal. Wong pilotnya penghasilannya juga harus dibayar sama, ya. Jadi ini kita bikin dalam sampai dengan 2019 uh, runway ya nanti ya kekerasan landasan apron taxiway kita sesuaikan terminal juga. Intinya begini. Seluruh runway itu 1600 di ibu kota uh, kecamatan atau di kabupaten itu 1.600 kali 30. Jadi ATR72 atau bisa, yang sejenis bisa masuk. bisa masuk seperti itu. Nah sisanya ibu kota provinsi, lalu di kota-kota besar lainnya itu minimum 2.400 kali 45 minimum atau sampai dengan 3.000 seperti Suta, seperti Halim, seperti ya, Surabaya dan sebagainya Jogja gitu ya. Termasuk Hasanuddin, Pak ya? Termasuk Hasanuddin ya? ya gitu. Oke. Okay. Ya, pemirsa, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan mimpi konsep tol laut? italk akan segera kembali dengan perbincangannya masih bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Pak Jonan, salah satu masukan dari para operator swasta yang mengoperasikan kapal di tanah air adalah mereka mengeluhkan infrastruktur dalam hal ini pelabuhan. Bagaimana Kemenhub menanggapi hal ini, Pak? Ini, uh, kalau mengeluhkan pelabuhan itu ada berapa hal? satu mengenai kapasitas pelabuhan. Nah, kapasitas pelabuhan saya tidak tahu ya, uh, keluhannya detail apa, tapi kalau kapasitas pelabuhan begini. Ada 24 pelabuhan besar, itu yang dioperasikan oleh pelindo 1 sampai 4. Ya. Nah, itu uh, dioperasikan secara komersial, jadi investasinya oleh uh, BUMN sendiri, artinya murni pemerintah dalam hal ini, Pak. Ya, uh, investasinya investasinya murni BUMN. BUMN, ya, dia pinjam uang dan sebagainya. Contoh, seperti kali baru, memang sudah mundur-mundur sih, ya, sudah berapa bulan ini mundur dari rencana pengoperasian dan sebagainya. Makassar masih bangun, Belawan juga bangun, uh, Kuala Tanjung juga, Surabaya sudah beroperasi, kira-kira kurang lebih hampir setahun ya, uh, Teluk Lamong sebagai ini 24 mereka. Nah, yang lainnya uh, itu diperbaiki atau dibangun atau dibesarkan atau diselesaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Nah, kapasitas bagaimana? Ya, kam, kalau ini tergantung kebutuhan dalam jangka panjang lah. Kita lihat 25 tahun lah ya. Kalau mau dibangun untuk 100 tahun juga bisa, tapi Uh, uangnya sangat besar sekali iya. ya, sehingga, oke okay lah kita lihat 25 tahun, misalnya aja, wasir wasir pemerintah besarkan ya. yang dulu biasanya kapal hanya uh, 1500 DWT sekarang bisa 3500 DWT kapal masuk wasir, tobelo tobelo itu dulu biasanya ya 3000 DWT gitu ya untuk kontainer juga. Sekarang 10.000 DWT juga bisa. Dan dengan perbaikan itu apakah sudah ada respon Pak dari operator swasta? Oh, besar, besar. Responnya besar dan sebagainya. Responnya besar. Ya. Operator kapal swasta itu sebenarnya sangat bagus ya, sangat independen dan mereka mau bayar kok ya. Jasa yang jasa pelabuhan mereka mau bayar ya sepanjang itu tersedia dan sebagainya. Bahkan karena Kementerian Perhubungan untuk pelabuhan-pelabuhan yang dioperasikan Kementerian Perhubungan kita sediakan alat bongkar muat dan sebagainya supaya enggak supaya bongkar muatnya itu lebih cepat nah ini gini nih mungkin supaya uh, menambah pengetahuan gitu berapa jumlah pelabuhan umum di Indonesia ya. pelabuhan umum itu ada 1241 banyak ya <M reconstruction> iya 112 itu dioperasikan oleh pelindo 1 sampai 4 sedang 1.129 itu masih dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan, ya. Nah, kenapa tidak dioperasikan oleh pihak BUMN atau swasta? Karena kita berusaha supaya tarifnya itu tidak terlalu komersial dulu. Artinya ada subsidi di situ, pak dari pemerintah. Uh, bukan subsidi, tapi tarifnya rendah, okay. ya sehingga bisa mendorong uh, apa namanya konektivitas atau pertumbuhan ekonomi karena Uh, biaya transportasinya lebih terjangkau. Nah, Pak, kalau kita bicara soal konsep tol laut ini tidak akan berarti banyak jika tidak didukung oleh infrastruktur. Katakanlah angkutan jalan, Pak. Bagaimana distribusi barang atau hasil bumi masuk ke pelabuhan dan sebaliknya. Nah, bagaimana koordinasi Bapak dengan kementerian lain dan hal ini mungkin PU, Pak? Uh, dengan Menteri PU kami <kuh> sering diskusi ya, ya seminggu sekali atau sebulan paling kurang ya dua kali. Uh, kami juga sudah memberitahu dan mengirim surat kepada Menteri PU, ada 75 titik khususnya pelabuhan yang memerlukan akses jalan yang lebih baik. Dan itu ya. masa pasti Indonesia Timur, Pak. Ya? Uh, oh enggak itu dari barat sampai ke ya. timur. Kalau kalau bandara, rata-rata sih sudah oke, okay, ya. Rata-rata sudah oke. Okay. Mungkin ada 2-3 bandara, 4 bandara aja yang perlu akses lebih baik. Kurang dari 10 lah. Tapi uh, sekitar um, 60 lebih itu pelabuhan ya, yang perlu akses lebih baik. Menteri PU juga sudah sepakat akan sebagian dikerjakan tahun ini, sebagian juga tahun depan. Ya. Pak untuk pelabuhan sendiri akan dibangun berapa banyak pelabuhan Pak untuk tahun ini, Pak Jonan? Hmm. Ini dari 1.251 itu mungkin kira-kira sekitar 300 itu harus diselesaikan pembangunannya karena belum selesai dari dulu atau dikembangkan. Nah, kami fokus kepada itu dulu. Tahun lalu kita selesaikan 35 pelabuhan laut. Tahun ini kalau tidak salah kira-kira targetnya ya 50-60 pelabuhan. Ya, kita selesaikan dan uh, kita kembangkan sesuai kebutuhan sampai kira-kira 25 tahun lagi. Tahun depan ya mudah-mudahan 70 pelabuhan. Ya, kita kembangkan lagi dan sebagainya. Jadi nggak usah nambah lokasi. Ya. Atau yang ada saja diperbaiki, iya, dikembangkan. dan dikembangkan. Ya, contoh begini. Priok juga dikembangkan, ya Tanjung Perak juga. Kenapa? Kalau dari 1.241 pelabuhan umum, kalau dihitung dengan garis pantai yang kita miliki, itu artinya kira-kira 80 atau sampai dengan 100 km uh, persegi garis pantai, itu ada satu pelabuhan. Kan cukup, mestinya. Cara teori ya, mestinya cukup. Ya, seharusnya kalau pelabuhan itu banyak, akhirnya air, bisa mengurangi beban angkutan jalan ya, raya, Pak, ya? Betul. Jalan akan semakin lama masa umur penggunaan. Ya. Oke. Pak, kalau kita bicara soal uh, konsep tol laut ini, apa saja, Pak, kendala yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan dalam waktu selama Bapak menjabat sampai hari ini, Pak? Hmm. Kendala yang dihadapi... Saya kira tidak, tidak ada yang yang mayor ya, tidak ada. Ya, ya, waktu aja sih. Ya, ya satu, uh, tidak bisa serta-merta. Ya, jadi harus ber bertahap dilakukan dan sebagainya. Yang kedua, kalau ada kendala itu masalah peningkatan uh, penerapan tentang keselamatan berlayar. Ya, keselamatan berlayar ini menurut saya bertahun-tahun itu... Uh, kadang-kadang tidak konsisten. Misalnya kapal itu tidak di uh, docking, ya. ada kewajiban docking. Misalnya docking kecil lah pemeriksaan itu setahun sekali untuk kapal penumpang, dua tahun sekali untuk kapal barang. Mungkin ada yang kelupaan. Gitu, ya. Kelupaan itu artinya disengaja, Pak Jonan? Ya, kalau kapal itu kan tidak ada yang besarnya seperti sepeda mini ya. Iya kan? Ya. Kapal itu saya kira kan ratusan ratusan DWT minimal ya. ini ngomong kapal niaga atau kapal ya. ya kapal niaga atau kapal penumpang. Nah kalau itu lupa masa ada masa bisa lupa ya kalau lupa ya berarti manajemennya sangat tidak sehat manajemen atau justru dari pihak bapak katakanlah misalnya harusnya sudah ada dirjen atau direktorat yang mengawasi masalah sertifikasi atau masalah ya. docking tersebut pak Junan. Bagus begini setiap docking dan sebagainya memang harus dilaporkan jadi satu operator sendiri itu mungkin apa kelupaan atau yang saya katakan sengaja. Nah di Direktorat Perkapalan kami biasanya di sabandar itu juga harus meriksa. Mestinya ini harus ada sistem dibangun sistem dokumentasi uh, data kapal online. Ya. Nah sekarang sedang dibikin, ya sekarang pendaftaran kapal itu sedang dibikin online. Kalau nggak salah sudah jalan. Uh, Pelan-pelan sekarang ya, sistem uh, kapalnya kalau pelaut sudah. Nah ini kalau jalan nanti kita bisa tahu setiap sabandar yang ada di Indonesia bisa tahu kapal ini sudah docking belum. ya Dan sebagainya. Artinya kalau saban tersebut masih memberikan izin kepada kapal yang belum melakukan docking, artinya kesalahan ada di sabandar Pak Jokowi. Oh itu ya? kalau ketahuan, ya tidak ada ampun, Pak Jonan. Ya lagi. saya bebas tugas, kan pasti. <laughs> Baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Jonan. Dan pemirsa. Lebaran sudah dekat kurang dari dua bulan lagi dan salah satu moda transportasi yang paling digemari masyarakat adalah kereta api. Kami akan membahasnya bersama Menhub Ignatius Jonan usai pariwara. Pemirsa, Lebaran kurang dari dua bulan lagi dan salah satu moda transportasi yang paling digemari masyarakat dan tidak pernah sepi dari peminat adalah kereta api. Pak Jonan, ada kenaikan jumlah penumpang kereta api yang diproyeksikan untuk Lebaran atau mudik 2016 ini. Kesiapan Kemenhub seperti apa Pak Jonan? Gini. Uh... Kalau operasi Lebaran ini semua lebih kepada kesiapan operator, ya. ya, KAI. Dari prediksi yang kita diskusikan dengan KAI, itu kenaikannya dibanding tahun lalu, itu kira-kira kenaikan penumpang ya, untuk mudik, itu ya antara 3 sampai 5 persen, kira-kira, gitu, ya. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa kok nggak naik 10 persen dan sebagainya, gitu. Saya kira semata-mata ini juga karena sarananya yang, uh, yang apa namanya bukan kurang ya yang disediakan hanya itu terbatas dan nah, ya. seperti itu. Ya. Ya. Memang di dalam diskusi kenapa kok ini lebaran tiap tahun kok tidak disediakan? Nah pertanyaan begini angkutan lebaran itu ya angkutan dalam operasi lebaran itu kalau dibanding weekend ya itu naiknya kira-kira dua kali, ya, hampir dua kali lah. Ya, ya mungkin 1,6, 1,8 kali dibanding weekend. Kalau dibanding hari biasa, naiknya mungkin hampir dua kali atau dua setengah kali bahkan dan sebagainya. Kalau disediakan lagi dan sebagainya, nah ini kalau tidak waktunya musim lebaran, nah ini KAI harus mikir mau digunakan untuk apa ini. Jangan sampai idle Pak ya. Jangan sampai idle ya. Nah, memang ada, saya sudah ngusulkan ke KAI kalau mau itu membeli uh, kereta kereta penumpang mungkin 100 atau 200 yang khusus dioperasikan untuk lebaran ya kalau itu dilakukan tentunya subsidi pemerintah untuk ini akan besar sekali karena dia dia itu operasinya setahun walaupun ini cuma operasi 20 hari Dibagi nah, ini tetap 12 tuh, Pak. E. betul ini juga ini trade off ya gitu tapi ini baru wacana atau sudah sebuah keputusan Pak Jos? Enggak, ini ini baru diskusi loh Ya. Saya menyarankan juga untuk uh, KAI itu mulai tahun ini harus ada permajaan kereta penumpang. Jadi yang umurnya di atas 30 tahun itu sudah harus memasuki pensiun lah. Ya, gitu. DMPP pak ya. Ya sudah <laughs> itu. Itu mungkin kira-kira berapa jumlahnya? Dari 1.500 kurang lebih ya, 1.500 kereta penumpang yang ditarik menggunakan lokomotif mungkin kira-kira sepertiga umurnya segitu. nah ini mesti pensiun ini, ya. saya diskusi dengan KAI, KAI juga mengatakan akan segera. Tapi ya. uangnya ada pak untuk membeli kereta atau meremajakan? Ya kereta. mestinya ada, lah. Hmm. Hmm. Ada, ada. Oke artinya untuk kesiapan mudik KAI tidak ada masalah pak ya? Kan gini aja, KAI itu misalnya tahun lalu ya itu keuntungan setelah pajak 1,3 triliun, ya 1.300 juta. Ya. Nah, kereta penumpang rata-rata, mau kelas ekonomi, mau kelas yang non-ekonomi, ya. mungkin kira-kira ya 3,5 miliar lah. Ya, 3,5 miliar, satu. Ya. Kalau 3,5 miliar satu itu, kalau 100 miliar dapat 30. 100 miliar nih. Kalau 1 triliun dapat berapa? 300. 30, 30 itu 30 gerbong atau 30 rangkaian, Pak? 30 gerbong. 30 gerbong, ya. oke. Okay. Kalau 100... 100 miliar dapat 30 ya. kira-kira. Kalau 1 triliun dapatnya 300. Mestinya bisa dong. ngadakan. Sederhana itu hitungannya seperti itu ya. Gitu. Ya. Kalau untungnya 1,6 T malah 500 kerbong diremajakan setahun selesai. Tapi oke okay lah, taruhlah 2 tahun. Kan nggak masalah. Memang ada investasi-investasi lain yang saya pikir sih. Ya kan akan akan ada penugasan ya mengoperasikan uh, LRT di Palembang. Tapi ini pertengahan 2018. Tahun depan itu mengoperasikan kereta bandara yang kedua yang akan beroperasi, saya kira. Setelah Kuala Namu, Pak? Setelah Kuala Namu, itu adalah bandara internasional Minangkabau. Ya. Ini bersaing dengan mungkin Jakarta bisa kedua juga. Ya. Jakarta tahun berapa, Soekarno-Hatta Sudirman Pak? Terakhir. Mestinya 2017. Juga. Itu sudah beroperasi? Ya. Atau groundbreaking? Enggak, enggak. Sudah operasi. Oh ini sudah hampir selesai pembangunan dan sebagainya. Jadi tiga ini. Trans Sumatera juga akan diteruskan mereka harus nambah operasinya kalau bisnisnya membesar dan juga Trans Sulawesi mestinya kalau diatur bisa artinya dalam waktu beberapa tahun mendatang pelayanan akan ditingkatkan itu janji pemerintah seperti itu pak Jokowi ya betul baik pak Jokowi, kalau kita bicara soal kereta api juga pembangun kereta api diprioritaskan untuk uh, pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jk ini di luar Jawa ada Trans Papua Trans Sulawesi Trans Kalimantan sejauh Trans ini Trans Sumatera Trans Sumatera sejauh ini perkembangan seperti apa pak? Kalau transum gini ya prinsipnya. Kereta api ini selama lahannya tersedia dan uangnya tersedia. Saya kira bisa cepat. Double double track Cikarang Manggarai itu uangnya tersedia, tapi kadang masalah lahannya. Ya, ya itu sekarang mestinya selesai. Yes. Nah, Trans Sumatera yang sudah kita bangun itu bagian dari Trans Sumatera itu Binjai Besitang itu 80 km ya sebentar lagi selesai dan akan diteruskan sampai ke Langsa, sampai mm -hmm. ke utara ke Aceh. Ya, Aceh. Mudah-mudahan ya. tahun ini itu tambah kira-kira mungkin 40 kilo dan juga Biren Lok Sumawe itu ya 20 Km lebih. Jadi total itu kalau Sumatera dan ini sudah mulai tahun ini yang di daerah Dumai, Duri Dumai, ya, tahun ini. Khususnya untuk angkutan barang pak ya? Iya angkutan ya. barang. Lalu double track uh, Kertapati Prabu Mule itu 80 kilo juga. Jadi kalau sampai sekarang, mungkin yang dibangun kira-kira hampir 200 km untuk Sumatera, dari 1.500, sampai akhir tahun, insya Allah mungkin ya Sumatera 250 kilo gitu ya, 300 kilo, memang targetnya sampai 2019. Hmm. Terus saya bertanya begini, Pak, ini kalau 2 tahun, 300 km, berarti 5 tahun cuma 750, enggak? Ya, saya bilang, Ya, asal pemerintah kalau ini dia kan uangnya cukup sih, pasti bisa. Selamat, tanah sih, insya Allah saya bisa anulah, bisa coba usahakan untuk tersedia lah. Nah, gitu. Selamat, Kalimantan belum mulai, kita lagi studi besar karena banyak daerah di Kalimantan itu yang tanahnya gambut. Ini konstruksinya saya kira agak beda. Kalau Sulawesi, Uh, makassar Makassar Parepare 165 km mungkin sekarang sepertiga sudah lah, ya, kurang lebih sepertiga. Ya, uh, bisa nggak selesai? Makassar sampai Manado 3.500 km lebih. Ya bisa, kalau uangnya ada, tanahnya ada, bisa. Pasti bisa, tiga tahun juga jadi, saya kira. Papua, insya Allah, kira-kira kira semester kedua, setelah Idul Fitri, Uh, setelah operasi Idul Fitri selesai ya mungkin September atau Oktober lah ya paling lambat atau Desember itu sudah mulai uh, pembangunannya Pak kalau kita bicara soal kereta api ini khusus di luar Jawa itu kan bukan proyek yang visible bukan proyek yang menguntungkan untuk itulah swasta tidak mau masuk situ dan akhirnya pemerintah Ya, makanya itu. harus dibangun di pemerintah Nah sebenarnya dalam jangka pendek dan jangka panjang apa manfaat yang akan didapat oleh masyarakat Prajurit begini Membangun jalur kereta api itu tidak akan sepenuhnya sepenuhnya dinikmati oleh generasi yang membangun. Itu akan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Karena pembangunannya lama, bisa tiga tahun, bisa lima tahun, bisa sepuluh tahun. Ya ini harus dibangun. Kita harus percaya bahwa the next generation will need the railways. Yes. Ya. Jadi kayak misalnya di Sumatera, Trans Sumatera. Sejak zaman Belanda, meninggalkan Indonesia 70 tahun yang lalu itu sudah ada. Sudah ada tapi bentuknya klaster terenggak disambung. Ya, kami percaya kalau ini disambung mungkin akan dinikmati in the next 10 years, 15 years, 25 years, ya. Mungkin waktu saya pikun itu ya, itu jalur kereta apinya mulai banyak dinikmati. Apalagi cicit cita itu. Ya, cucu lah cucu. cucu itu ya? Ya. Ya, kejauhan. cucu lah. Gitu. Itu yang akan menikmati nah bagaimana untuk memenuhi uh, kebutuhan SDM pak karena kan juga ini kebutuhan SDM akan meningkat seiring dengan oh, ya, gitu. pembangunan proyek ini pak ya. uh, Pak Menteri Pan RB Pak Yudi ini sangat mendukung uh, bapak Presiden dan bapak Wakil Presiden juga mendukung bahwa kalau untuk operasi pen penambahan operasi transportasi itu tidak ada moratorium rekrutmen uh, aparatur sipil negara nggak ada ya memang tidak bisa mewah ya yang bikin kopi sendiri, ya, yang masak nasi sendiri, yang nyapu sendiri nggak bisa. Ya. Sekarang kalau tiga fungsi itu ya satu orang lah, gitu ya dan sebagainya. Tapi akan terus ditambah. Kalau proyeksi kami sampai 2019 eh, pegawai paling kurang nambah 6.000 dari 30.000 lebih mungkin menjadi 30 36.000. Di luar yang kita akan terima dari pemerintah daerah karena undang-undang pemerintahan daerah yang baru itu semua terminal tipe A dan jembatan timbang. Nah, kalau itu tambah itu tambahnya aja sekitar mungkin 6.000 orang. Jadi total 6.000 7.000 lah. Total mungkin 45.000 lah ya pegawai Kementerian Perhubungan tambah dari 30.000 jadi 45.000 karena banyak operasi yang diperluas, ditambah dan sebagainya. Kalau enggak susah contoh yang gampang misalnya yang orang bisa lihat ya ya yang semua Pak banyak orang pengen ke sana dan sebagainya itu bandara komodo di Labuan Bajo kalau pegawainya tidak ditambah ya operasinya ya satu shift 8 jam jam 6 pagi sampai jam 4 sore selesai Waktu tutup, ya? tutup udah nggak ada orang nggak boleh lembur ya kalau lembur sekali dua bisa tapi kalau lembur tiap hari itu membahayakan keselamatan penerbangan Baik nggak mau ngasal penerbangan kita akan bahas lagi pak dan pemirsa penerbangan memang menjadi salah satu moda transportasi yang belakangan mendapat kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan iTalk akan segera kembali pemirsa pertumbuhan industri penerbangan di tanah air begitu melonjaknya dan juga akhirnya membuat begitu banyak permasalahan yang di, harus dihadapi oleh pengguna moda transportasi udara pak Jonan begitu besarnya lonjakan pertumbuhan industri udara seperti yang kita alami saat ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keamanan sekaligus kenyamanan bagi penumpang, pak? Terima hmm, kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi selama lima tahun terakhir ya pertumbuhan angkutan itu yang paling tinggi adalah angkutan penumpang ya hmm. itu adalah pesawat terbang dan kereta api. Yeah. Ya khususnya low cost carrier Pak ya untuk pesawat terbang Pak? ya sa enggak sama aja sama semua. sama, ya? sama. jadi kalau kita lihat uh, pertumbuhan angkutan udara itu tumbuhnya sekitar 8 persen itu hebat kalau kita cerita di Uni Eropa atau di Amerika even Jepang itu kita bilang pertumbuhan angkutan udara 8 persen semua melongo itu luar biasa ya yang bisa bersaing dengan kita itu cuma dua satu India dua Tiongkok itu aja dengan pertumbuhan ya mereka berdua antara 6 sampai 10 persen lah kadang bisa 12 persen tahun-tahun yang bagus sekali tapi 6 sampai 10 persen kita rata-rata 8 persen kereta api juga tumbuhnya setahun kalau plus termasuk KRL juga tumbuhnya sekitar 5 sampai 10 persen tiap tahun kurang lebih nah kalau udara kembali ke udara apa yang dilakukan begini kita memiliki 235 bandara yang dioperasikan saat ini. Dan akan menjadi, insya Allah, menjadi 250 bandara Artinya di akan akhir ada 2019. Artinya ada pembangunan baru, Pak? Oh, Jurnal. sudah. Sudah. Nanti misalnya 2007. Akhir tahun ini mudah-mudahan Bapak Presiden berkenan mengunjungi pembendara yang dibangun dari baru sejak pemerintahan beliau. Misalnya di Miangas. Itu kelasnya kelas apa, Pak? Nah, itu kelasnya bandara... Uh, Bukan bandara, nggak ada ya bandara regional ya. Jadi ada bandara hub, pengumpan, dan pengumpul. Ini bandara-pengumpul, bandara kecil lah ya. ya. Tapi runway-nya kalau tanahnya ada tetap 1600 kali 30. Artinya ATR, ATR bisa bandara ya, ya? gitu, ya, ATR dan pesawat jet kecil lah. Ya. Nah, uh, apa yang dilakukan yaitu tadi. Pertama kita membuat standarisasi runway. Dua standar. 1600 kali 30 atau 2400 kali 45 atau lebih misalnya 3000 2400 sampai 3000 kali 45 dan 1600 kali 30 that's it ya sesuai kebutuhan dan kalau di ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten yang kecil yang belum penduduknya belum terlalu padat ya 1600 kali 30 ya contoh mana yang belum padat nah, menurutnya. ini yang kayak misalnya di uh, apa wasiar, mm -hmm. itu kalau tanahnya tersedia, disediakan oleh pemerintah daerah, kita akan bangun 1.600 kali 30. Sekarang cuma 900 gitu ya, jadi pendek sekali. Nah, marinda raja empat, kita akan panjangin, raja empat, pemerintah eh, pem, 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 kabupatennya sudah ngubungi, oke, nanti kita bangun misalnya. Terus, misalnya di eh, Long Apung, Long Bawan, Nunukan, Tanjung Selor dan sebagainya, ini kita akan perpanjang sampai 1.600 kali 30. Ya. Arti kita, itu semoga masuk di daerah perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia ya. Nah, ini itu antisipasinya itu meningkatkan kapasitas uh, bandara. Ya, di samping menambah 15, ini meningkatkan kapasitas bandara. Sekarang sudah berapa yang bisa di-cover minimal ATR 72? Dari 235 saya kira mungkin sudah 100 lebih. Sekarang ya. Ya, 100 lebih. <tuh> Mudah-mudahan di 2019 selesai. Ya, bisa kok kalau tanahnya tersedia aja. Nah, satu. Yang kedua, ya ini juga untuk meningkatkan keselamatan. Ya. Yang kedua, itu kami mulai sangat disiplin menerapkan standar yang diatur oleh International Civil Aviation Organization. Misalnya, semua bandara itu harus ada pagar yang standar. Ya. Jangan ada bandara itu di terminalnya ada X-ray, tapi runway-nya atau airside-nya tidak ada pagar. Buat apa? ya, makanya kadang-kadang sapi harus sapi masuk diusir dulu kan cerita-cerita Sekarang Saya nggak ada, ya. Pagar itu targetnya 2017 semua selesai. Pagarnya harus standar dan sebagainya. Nah, X-ray juga, ketertiban juga kita screening segala macam, lalu logistik, kargo itu harus mengikuti standar yang ditentukan oleh internasional. Ya, makin lama memang makin naik. Orang selalu protes. Pak, ini kok makin lama makin ketat. Nah, nanti kalau nggak ketat, kalau ada apa-apa, anda nggak sempat menyesal, gitu kan. Menyesal aja kata nggak sempat, loh. Yang disalahkan menko, ya. Hah? Enggak, kalau meninggal, ya salah sendiri. Ya kan? Ini yang memang harus disadari, gitu. Ya. Harus diterima bahwa makin lama harus makin ketat. Ya? Ini yang menurut saya uh, penting, gitu. Baik. Nah, Pak, kalau kita bicara soal... Ini jelang lebaran lagi nih, Pak. Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi keterlambatan jadwal penerbangan yang semakin lama juga semakin sering terjadi, Pak Jono? Enggak. Waktu Idul Fitri tahun lalu enggak. Enggak. Ya, dalam batas wajar ya. Oke okay, kok. Dan ya. tahun ini seperti apa Pak proyeksi? Yang ribut itu pertama kali itu waktu kalau tidak salah tahun baru Imlek yang tahun lalu. Betul ya? ya. Yang 2015. Ada bukan penumpang. Iya. Kalau 2016 tahun baru Imlek enggak ada, enggak ada masalah tahun 2016 ya. ini ya, awal tahun. Natal tahun lalu juga oke, Idul Fitri juga menurut saya oke ya kurang lebih lah ya, ya alhamdulillah semua juga uh, tidak ada kecelakaan yang atau tidak ada eksiden yang berarti untuk udara dan kereta api, laut juga hampir tidak ada. Ya. Uh, tahun ini bagaimana gitu? Ya tambah ya, kalau dari total maskapai yang saya tahu mereka nambah kapasitas. ...ya, nambah frekuensi lah istilahnya... ...itu sampai dengan 10 persen. Bisa nggak? Bisa. Kalau airline gampang, kalau udah disiapkan... 3, ...6 bulan sebelumnya... ...8 bulan dia bisa sewa pesawat kok. Ya, sewa untuk temporer kita kasih juga. Maka kita beralih ke masalah... Eh, ...angkutan konvensional versus angkutan berbasis online, Pak Jonan. Dan mereka kan harus memenuhi tenggat waktu 31 Mei ini. Nah, bagaimana perkembangan terbaru dari dua kasus ini, Pak Jonan? Ini, angkutan itu... Ini angkutan penumpang ya? Taksi, Pak. Ya, ya, taksi ya. Itu enggak ada angkutan pengertian angkutan berbasis online dan konvensional itu enggak ada di terminologi undang-undang maupun ter terminologi uh, ilmu pengetahuan transportasi. Tidak dikenal seperti itu. Enggak ada. Yang ada itu berbasis jalan raya, berbasis rel, berbasis perairan atau air, berbasis udara. Itu yang ada. Nah, Menurut kami, itu online itu adalah bagian dari proses bisnis. Untuk reservasi, untuk pembayaran, ya, untuk manggil taksi misalnya dan sebagainya. Nah, end goal, harapan kami, itu pada satu titik itu, ini terjadi equilibrium baru. Semua, itu enggak ada ya, semua pasti menggunakan IT, sehingga lebih efisien. Karena itu kami dorong Pak, sampai kami buat peraturan sendiri untuk itu. Itu permen hub 2016 Pak. Kalau oh, saya tidak salah Bapak ya, mengatakan ya. itu ya. Tuh, revisi dari yang ya. sebelumnya. Nah. Kalau tengah waktu saya suka katakan tengah waktu 31 Mei itu disepakati ya. Saya orangnya tidak kalau iya iya, enggak enggak gitu ya. Jadi enggak ada nego yang enggak yang basisnya itu sebenarnya juga saya enggak ngerti gitu ya dan sebagainya. Ya, basisnya misalnya oh orangnya meninggal. Ah itu lain ya. Tapi kalau enggak ya saran saya 31 Mei ini kalau yang sudah terdaftar misalnya begini nih, ada 10.000 ya, yang harus diproses pendaftaran atau dikir ya dikir terus pendaftaran masuk ya STNK nya harus ganti misalnya dan sebagainya dan yang penting itu pengemudinya menggunakan SIM A umum misalnya itu sudah tersedia Pak 4.000 ya 4.000 aja yang jalan ya yang lainnya tetap bukan nggak boleh jalan yang lainnya silakan proses. Pengawasannya seperti apa nih Pak Jon? untuk memastikan oh, nanti... yang jalan adalah benar-benar yang legal, nah, sementara itu... ilegal tidak boleh jalan. Itu. Itu nanti dinas perhubungan sebenarnya bukan di saya. Dinas perhubungan di setiap provinsi atau kabupaten atau kota bersama Korlantas, ya bersama. Polres bersama Polca itu yang harus menertibkan. Karena itu fungsi mereka, bukan di saya. Baik, nanti ketika 31 Mei itu, ketika mereka sudah memenuhi sejumlah persyaratan, artinya akan ada equilibrium tarif, Pak. Di situ akan terjadi perang tarif antara yang sebelum, yang tidak memakai online maupun yang memakai online. Artinya akan seperti itu, Pak, kondisinya, Pak. Gini, tarif itu kalau taksi ya, ini ngomong taksi kan, ya, itu ditentukan oleh pemerintah, kabupaten, atau kota. Kalau di dalam DKI yang menentukan Pak Ahok, ya, bukan saya. Oh. Nah itu terserah, terserah kebijakannya Pak Ahok. Pak Ahok sudah tahu kok hal ini. Jadi nanti tolong ditanyakan ke Pak Ahok, itu maunya bagaimana ngaturnya. Karena sebenarnya menurut saya, itu tarifnya diatur yang sederhana dan reasonable aja. ya Per kilometernya berapa. Okay, dan selama ini kan mereka justru menganggap karena yang satu tidak bayar pajak, tidak ada kewajiban asuransi. Ya, kalau bisa... sudah daftar kan bi harus. kewajiban asuransi sama. sama. Ya, SIM-nya juga SIM aumum. Hmm. Harus juga dikir dan sebagainya. Pak, ketika masyarakat nanti akan dihadapi oleh pilihan-pilihan seperti itu, menurut bapak kedepannya akan seperti apa kondisi uh, dalam hal ini masyarakat dari sisi masyarakat sebagai customer, Pak uh, Jonan? Hmm, gini, sebenarnya pertanyaan gini, kalau tidak menggunakan plat kuning berarti bukan angkutan taksi yang bisa seperti keliling di jalan untuk mengangkut penumpang, ya. enggak. Ini dalam klasifikasi rental, ya kendaraan sewa, ya, ya pilihan. Masyarakat masing-masing terserah. Okay. Mana aja yang dibutuhkan dan mana yang lebih baik. Karena pasti ada plus minus semua. Dan Bapak sebagai regulator hanya menyediakan mereka harus mengikuti aturan yang ada di negeri ini Betul. untuk beroperasi. Ya. Baik, Pak Jonan, terima kasih atas waktu berbicara sama kami di Italk. Selamat terima kasih. malam, Pak Jonan. Terima kasih. Dan pemirsa demikianlah akhir perbincangan kami dengan Menhub Ignatius Jonan dan kita akan berjumpa dalam Italk pekan depan dengan topik dan juga tamu yang berbeda. Saya Arya Ardi, selamat malam dan sampai jumpa.